Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua ya. Salam terbaik selalu dari Pangadong Official, salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu. Hari ini hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Di sini sudah terparkir bus Intra yang sedang persiapan rilis dari Cakra ya teman-teman ya. Di sini kru dari bus Intra dan pemilik owner sudah berada di Cakra dari pagi tadi ya. Pelor Siantar nih, persiapan untuk kembali ke Pulau Sumatera nih teman-teman. Cakep ya armadanya ya. Oke, sedikit kita flashback. Kalau armada bus Intra ini tadinya itu bus pariwisata ya, dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1526, tapi seri yang pertama atau OG ya, dengan bodi Infinity dari karoseri Trisakti. Kemarin itu proses repaint di Cakra berikut dengan pemasangan toilet, karena sebelumnya armada ini tidak ada toiletnya ya. Dan di depan kamera, persis di sebelah Intra ini, bus Putra Simas juga sudah progres, terlihat sudah pemasangan sekat ya, sudah terpasang ya. Nanti kita ulas di video kedua teman-teman untuk bus yang Putra Simas. Sekarang kita coba lihat armada bus Intra ini dulu ya. Ini sedang dicek oleh para krunya. Nah, jika teman-teman mau lihat awalnya bus Intra ini seperti apa, kalian bisa lihat di Pangadong Official ya teman-teman ya. Nah, untuk mengisi trayek mana nanti kita akan coba tanyakan ke krunya ya. Di sini krunya masih sibuk untuk melakukan pengecekan armada. Untuk bus Intra ini sendiri sudah standby menanti dijemput dari minggu-minggu kemarin ya. Ini krunya baru datang untuk menjemput armada ini, teman-teman. Cakep ya. Masih seger nih armadanya, teman-teman. Masih mantap. Kombinasi warnanya juga tidak terlalu banyak, tapi cakep ya. Horas le. Horas le ku. Marga dole. Amucong. Siani par. Lai do ahana. Driver na. Lai manuk ku coba. Oh nih teman-teman, kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja gitu. Kalau bus Intra ini nanti mengisi line kemana le? Kerinci, Pekanbaru, Dumai, Jambi. Startnya dari Siantar ya. Siantar. Jadi teman-teman, untuk bus Intra ini akan mengisi slot Siantar, Dumai, Kerinci. Berarti sampai ke Jambi ya. Berarti sebenarnya trayeknya itu Siantar Jambi. Berarti masuk ke Dumai, ke Pekanbaru, ke Kerinci ya. Nah, untuk tapi yang ke Dumai lain mobil itu ada khusus. Oh, kalau ke trayek ke Dumainya beda armada lagi, Le. Beda armada, ke Pekanbaru beda armada, Kerinci beda armada. Nah, kalau untuk bus yang lain bawa ini Siantar, Pekanbaru, Jambi. Oh, ini rencana ini kurasa ini mengisi Siantar Kerinci. Siantar Kerinci. Karena kalau untuk trayeknya Intra sendiri sudah sampai Jambi ya. Sampai Jambi. Masuknya di kelas eksekutif ya, Leku ya. Eksekutif. Pulang ke Sumatera hari ini?
Hari ini rencana. Mengisi trip dulu dari Jambi apa gimana? Jambi langsung. Jambi. Trip kita. Mengisi trip perdananya dari Jambi. Ya, oke. Oke, makasih Le. Oke, Le. Sehat selalu ya. Sehat. Oke. Jadi teman-teman ya, kemarin di video saya terakhir saya sempat info ke kalian ini akan mengisi trip mana. Ternyata dugaan saya benar, nanti untuk trip perdananya ini dari Jambi ya, teman-teman ya. Trisakti. Kalau armada kita sudah dicek semua lah ya? Sudah ya, udah siap jalan lah berarti ya? Sudah siap jalan. Nah ini sekali lagi kita coba lihat interiornya ya teman-teman ya. Untuk konfigurasi seat yang ada di bus Intra ini, dua-dua dia sudah plus toilet ya, di belakang ya. Ini. Kita coba lihat dulu. Nah untuk total seat yang ada, ini di baris kiri, sebenarnya baris kanan di belakang driver, cuman karena kamera menghadap ke depan, jadi ini sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 20 di kanan. Di kiri itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 38. Plus 2 ekstra di belakang ya. Seatnya cakep. Untuk mengisi line Siantar Jambi ya. Tapi nanti pastinya Siantar Jambi atau Kerinci kita belum tahu. Yang pasti rilisnya hari ini. Untuk box barang dia terbuka. Jadi tadinya bus ini bus pariwisata. Wah, AC-nya dingin, mantap. Ini sudah ada sekat ya, area smoking. Ini dia. Jadi ada dua ekstra di sini. Sudah terpasang exhaust juga. Ini toiletnya. Toiletnya pasang baru ya. Ini exhaust nyala ya. Nah, ada lampu di sini. Nah, di dalam juga sama. Jadi lampu barengan sama exhaust juga ya. Ini toiletnya teman-teman. Cakep ya. Lagi ada kandang macannya juga ini, cuman kandang macannya sedikit sempit ya karena ada ini. Ini tadinya kosong tapi sekarang jadi tabung pembuangan air AC ya, di sini penampungan ya. Sini kru masih ngecek-cek lagi nih. Jarak antar seatnya juga lumayan nih teman-teman, nggak terlampau sempit lah ya. Nih dia dengan tinggi 170 masih leluasa lah ya. Tuh. Cakep. AC-nya masih dingin ya lah ya. Iya lah. Marga apa lah? Bakara. Oh, Bakara. Oh, iya. Marga Sisingamangaraja berarti ya? Iya. Marga apa? Marga Sanipar aku. Oh iya. Sanipar. Pangadang apa? Betul. Iya kan? Pangadang ofisial. Iya, iya. Jadi rencana nanti trip perdana tadi kata Lesi Mangunsung ya? Iya. Dari Jambi ya? Iya. Ini ngambil lagunya dari mana, Mas? Apoi. Ngambil apa itu? Ngambil lagu. Iya. Tantang dulu. Ada Lai Mangunsong, ada Lai Bakara. Kenaiknya mangga ikut? Belum ada. Wah, ada tamu ini. Kemarin gak ada lampunya nih. Sedikit tuh. Eh, no, kamera mau dijarah. Benar, kamera mau dijarah. Nah, ini bus Putra Simas ya. Perjalanan di Panjaitan.
Ini sebentar lagi akan selesai nih teman-teman. Fog lamp juga sudah terpasang tuh di bawah ya. Kita turun lagi deh. Ya gimana? Dani Far. Sehat Lesia Lagan. Semoga lancar di jalan ya. Amin. Nih ada pertanyaan netizen kemarin nih Laiku. Kalau untuk bus Intra yang sekarang ini, yang Infiniti nanti nomor bodinya ada nomor bodi atau enggak? Ya ada nanti, tapi saya belum tentukan ya. Mereka lah nanti manajemen, kita kan hanya kreatornya aja. Bisa aja lah ini. Tapi yang harus diingat ini. Apa itu? Mulai ada burungnya. Perdana ya. Burungnya. Jadi untuk livery Intra yang ada burungnya itu ini, baru di sini ya. Kami harapkan ini memulai terbang untuk edisi kedua lah. Semangat baru ya, semangat Laiku baru, ya. Gitu. Nah untuk tripnya sendiri nanti mengisi trip mana ini Laiku? Ini Medan apa? Siantar Pekanbaru. Siantar Pekanbaru. Enggak ke Jambi? Ada yang ke Jambi, tapi ini saya kira enggak ke Jambi lah. Kalau untuk armada ini khusus tapi Siantar Pekanbaru ya? Manajemen lah, kita kan kreator. Iya. Apa kabar Pak Kris? Ya baik. Baik ya. Jadi ini perdana Intra masuk ke sini ya? Perdana, terus ada burungnya ya. Ini. Kita foto nanti ada burungnya ini. Tapi ada yang langka loh ini. Nah, ini kan karoseri khas di Sumatera kayaknya agak jarang ya? Jarang, kayaknya nah, perdana ya? Perdana ya. Tapi sebelumnya Intra kalau ke RS sudah sering ya lah ya? Sering, tapi ini kan karoseri apa? Ini Trisakti. Dan khas dia kan ada. Jadi perdana untuk perdana, ya. Intra ya. Oke deh, semoga sukses buat Intra ya, Laiku ya. Amin. Siap. Nanti ya, perjalanan pulang ke Sumatera juga mantap ya. Lai Mangun Song. Ini owner ini, ibu-ibu ini kalau kita ini makanya lihat nih. Datang mengontrol ya, Lai ya. Tapi stay di Jakarta. Oh. Mereka sekarang aku aja ini yang dari Sumatera. Kalau itu memang stay-nya di Jakarta ya? Iya, dua-dua. Kalau itu baru apa? Butar-butar. Kalau itu? Sama ya. Jadi sengaja datang mau ngelihat bus Intra kita ini ya. Sini. Bagus ya. Nah ini perdana ada burungnya nih toh. Intranya, jadi biar terbang ya. Iya benar, kalau kan selalu yang memberikan yang terbaik. Yang terbaik ya. Supaya nanti banyak nilai makin jaya. Semoga lah nanti seperti yang dulu. Nanti sukses buat Intranya ya, amin. Itoku ya, sehat juga buat itu semua. Amin. Sama itu juga ya. Makasih. Melaju dengan aman dan nyaman. Nyaman. Intra. Yes. Jangan lupa untuk selalu naik Intra dari Siantar ke Pekanbaru ya. Yes. Oke. Okay. Makasih ya itu ya. Intra top. Oke, jadi itu bincang-bincang dengan pemilik ya, saya bilang ya, keluarga dari bus Intra Transport yang datang ke Cakra ini ya teman-teman ya. Ya semoga nanti ini sukses di lintasan. Jadi untuk bus Intra yang satu ini sudah fix untuk mengisi line Siantar Pekanbaru ya. Jadi sudah fix untuk bus Intra ini rilis hari ini ya teman-teman ya. Oke, sambil menanti rilis karena tadi informasi dari kru, dari driver ini akan keluar sore. Sekarang masih jam 12 siang ya. Kita lanjut ke video kedua untuk bus yang Putra Simas. Tetap stay tune di Pangadong Official.